السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bertemu kembali di siri yang keempat bagian Adab, dan tajuk kita pada hari ini ialah khasaisu syi'ri wa khasaisu an-nathri. Baiklah anak-anak, sebelum kita membicarakan tentang tajuk ini, jom kita lihat terlebih dahulu maksud perkataan khasais. Baik, khasais adalah kata jamak daripada khasiyah yang membawa maksud ciri-ciri khas ataupun keistimewaan-keistimewaan yang hanya ada pada sesuatu, tidak pada yang lain. Apabila kita menyebut khasais syi'ri atau khasais nathri, ia membawa maksud ciri-ciri khas ataupun keistimewaan-keistimewaan yang hanya ada pada syair atau hanya ada pada nazar, tidak ada yang lain. Jelas? Baik, baiklah anak-anak. Kita mulakan terlebih dahulu dengan khasaisu syi'ri ataupun ciri-ciri khas dan keistimewaan-keistimewaan yang hanya ada pada syair, tidak pada yang lain. Khasaisu syi'ri ada tiga. Yang pertama, al-i'timadu 'ala al-'atifah. Bermaksud syair ini antara ciri khasnya ialah al-i'timadu, berpaksikan, berteraskan, bertunjangkan, bersumburkan 'ala al-'atifati, ada emosi. Jadi dalam penghasilan suatu karya syair, ia mestilah bersumburkan kepada atifah ataupun emosi, perasaan. Maka dengan sebab itulah anak-anak, kita akan dapati dalam sesuatu karya syair itu terdapat ataupun syarat dengan emosi. Ada marah, ada sedih, ada geram dan sebagainya. Tanpa emosi-emosi tersebut, maka tidak mungkin seorang penyair itu mampu untuk menulis ataupun menghasilkan karya syair mereka. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, al-mailu ila izhari al-musiqa. Al-mailu, cenderung ila izhari, kepada nak menzahirkan, nak meng-highlightkan al-musiqa, musical. Jadi di sini perkataan musiqa dibaca dengan musiqa, bukan dengan musiqi. Di sini kalau anak-anak perhatikan, ia di sini tidak ada titik. Ini menunjukkan bacaan yang betulnya adalah musiqa, musical, melodi, lagu dan seumpama dengan. Jadi ciri khas yang kedua untuk syair adalah syair lebih cenderung kepada untuk menaikkan ataupun menzahirkan unsur musikal di dalam syair. Sebab itulah apabila kita membaca syair ataupun kita menyampaikan syair, maka kita boleh melagu-lagukan syair tersebut seperti alamuna nafsun mufidun kastaqim. Nampak? Kita boleh melagu-lagukan ataupun memasukkan elemen melodi lagu di dalam syair tersebut. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ciri khas yang ketiga ialah ijazu duna tafsiri wal iqalati. Bermaksud syair ini antara ciri khasnya ialah al-ijazu, ringkas, duna tafsiri wal iqalati, tanpa ada at-tafsir, tidak ada pendetilan, wal iqalah, tidak ada panjang lebar melerek-lerek, tidak ada, semuanya ringkas, perkataannya ringkas. Ayat ataupun bait-bait syair itu kalau anak-anak perhatikan, ia sangat ringkas, tetapi ia mempunyai makna yang sangat luas, yang sangat mendalam. Itulah syair. Baiklah anak-anak, seterusnya jom kita lihat pula khasaisu an-nathri, ciri-ciri khas yang ada pada nathar. Baik, kita lihat yang pertama. Yang pertama, adamul i'timadi ala al-atifah, yang membawa maksud tidak bergantung kepada emosi. Jadi nathar dalam pembikinannya, dalam menghasilkan sesuatu prosa, kiralah sama ada dalam bentuk kitabah, khatabah dan seumpamanya, ia tidak memerlukan kepada emosi. Inilah nathar ataupun prosa. Ada emosi, maka tidak mungkin kita dapat menghasilkan syair. Tetapi tidak pada nathar, tanpa emosi ada masalah. Baik, yang pertama. Yang kedua, adamul maili ila izhari al-musiqa. Adam, tidak, al-maili, cenderung. Tidak cenderung kepada menzahirkan, tidak cenderung untuk izhar, untuk menzahirkan, meng-highlightkan al-musiqa, musical, musik. Maksudnya dia tidak ada elemen musical lah di dalam nathar ataupun prosa. Dan ciri khas yang ketiga pada nathar ialah al-i'timadu ala tafsiri wal-italati. Al-i'timadu, ciri khasnya adalah al-i'timad, bergantung ala tafsiri wal-italati. Tafsir maksudnya panjang, detail, wal-italati, meleret-leret. Maksudnya dia lebih ke arah dihurai secara panjang, lebar. Inilah ciri-ciri khas yang ada pada nathar. Yang mana kalau anak-anak perhatikan, ia kontra dengan syair. Baiklah anak-anak, selesai sudah. Tiga ciri, tiga khasais untuk syair dan tiga khasais untuk nathar. Maka apa yang anak-anak perlu lakukan adalah memahami, kemudian membacanya dengan betul. Setelah itu, cubalah untuk ingat segala khasais
yang ada pada syair dan ada pada nazar. Bagaimana untuk mengingat? Itu terpulang kepada anak-anak bagaimana prosesnya. Cuma apa yang Ustaz boleh bantu kalau anak-anak perhatikan, sebenarnya khasa'is syair dengan khasa'is nazar dari segi perkataan ataupun ayat yang digunakan adalah hampir sama. Cuma yang membezakan antara keduanya adalah pada perkataan adam, di mana perkataan adam itu diletakkan pada setiap hadapan ayat pada khasa'is nazar. Maksudnya khasa'is al-nathri menggunakan ayat yang sama seperti khasa'is syi'ri. Cuma yang membezakannya adalah wujudnya perkataan adam pada khasa'is al-nathri yang diletakkan pada awal setiap ayat yang digunakan dalam khasa'is al-nathri. Bertemu lagi. Hadza billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.